Numerta Erwin Yuda Wildani, polisi yang terbakar hidup-hidup saat mengamankan demo mahasiswa di Kabupaten Cianjur, meninggal dunia. Erwin meninggal pada dini hari pukul 01.38 WIB. Erwin meninggal dunia saat tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Erwin yang sudah bertugas selama 25 tahun 7 bulan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Cianjur dan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufahriyadi. Sebelum dimakamkan, Erwin akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Mayor Harun Kabir, RT 03 RW 011, Gang Pulo 6, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriyadi menyampaikan ucapan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam. Telah gugur putra terbaik Polda Jabar dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk negara, masyarakat, dan institusi Polri. Dari insiden ini, polisi telah berhasil mengamankan 5 orang mahasiswa yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Bahwa anak yang sekolah harus sampai selesai kuliahnya, buat yang menang. Untuk kakak yang laki-laki sudah selesai kuliah, akan dipekerjakan sama bupati. Benda ini. Ya. Ya, sebagai anggota kepolisian, saya instruksikan hari ini seluruh anggota Polda Jawa Barat tersangka saat ini perkembangannya sudah 5, sebagaimana kemarin sudah kita rilis ya, terhadap 5 tersangka itu memiliki peran masing-masing, ada yang membawa, membeli, dan melemparkan. Maka dari itu, dalam hal ini kita masih dalami yang lainnya terhadap seluruh ketua elemen dalam unsur OKP Cipayung Plus ini kan masih menjadi saksi. Ya, tentu nanti kita dalami kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan Tribelata TV, salam Tribelata.